Saudara, aksi perampokan bersenjata tajam terjadi di sebuah warung kopi di Kemang Timur, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Rekaman kamera CCTV ini memperlihatkan saat pelaku tiba-tiba masuk ke warung kopi dan mengacungkan senjata tajam ke sejumlah pengunjung. Pelaku yang mengenakan helm ini mengancam pengunjung untuk menyerahkan barang berharga. Korban yang panik langsung berlari menyelamatkan diri. Akibat aksi perampokan ini, satu telepon genggam dan juga tas milik korban dibawa pelaku. Kejadian ini kini telah dilaporkan ke polisi. Di situ. Terus yang di depan lagi pada main. Terus pas yang beli keluar, turun 3 orang di sini. Di depan warung? Di samping warung ini. Tiga orang? Iya, 3 orang. Yang 2 nunggu di sini, yang 1 di situ bawa golok. Bawa golok? Iya. Bang, itu yang dirampas apa aja sih, Bang? Handphone sama tas doang sih yang beli. Sempat diancam, Bang? Ya, kalau yang ini, yang pelanggannya sempat diancam. Jadi langsung ngasih handphonenya.